Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Balam Hunters ya. Kembali kita mancing. Mohon maaf guys ya, untuk saat ini saya jarang upload video guys ya, dikarenakan spot-spot pada banjir semua ya. Jadi saya males bikin konten. Dan hari ini saya mau ngamisin joran guys ya. Ini saya ada beli joran baru untuk ganti apa kemarin ya, ganti joran ini ya, cacing merah kemarin putus dan saya ganti, baru datang ini ya barangnya. Setelah hampir 2 bulan saya kumpul-kumpul duitnya, akhirnya saya bisa beli jala ini guys ya, mereknya ya. Ini untuk harga dia agak ringan guys ya, untuk ringan untuk kantong saya ya. Ini harganya sekitar lebih kurang 400 ribu guys ya. Lebih kurang 400 ribu ini ya. Jalai dengan panjang 198 cm guys ya. Kita buka barangnya guys ya. Bohondanya ya. Kalian pan ya? Oh, pan. Oh iya guys, ini guys, kalian kita pan endorse untuk Balam Hunter. Kenapa orangnya? Nah, guys ya. Dan ini ada sekalian saya bersama Maker Luring guys ya. Dan ini sekalian umpan, ini dia 3,7 ya. 3,7 cm, beratnya 9,5, berat deh. Waktu ini longkes ya guys ya, ini dari Armada Nusantara. Dan ini kita coba kita tes ya guys ya. Nanti untuk teman-teman yang minat sama lur ini, bisa anda langsung hubungi Facebooknya, di sini saya terakan semua nanti ya, nomor WA ada di sini ya. Dan untuk pengecatan dia sepertinya ini polos guys ya, masih polos. Tapi menurut saya kalau eksen, kalau warna itu nggak masalah ya, kalau untuk ikan ya, kalau untuk warna dia nggak masalah tentu. Cuman untuk mata kita ya pengaruh juga memang ya, kalau kita perhatikan, kita lihat nanti eksennya gimana. Kita coba aja dulu guys ya. Oke, semoga kita beruntung hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekarang kita ngabiskan dulu. Oke, lanjut guys. Oke, thank you untuk lurnya ya, mudah-mudahan okay, sukses. Salam hantar. Lanjut dong ya. Oke, langsung kita amiskan aja lurnya guys ya. Kita coba yang mana nih. Langsung kita kasih langsung. Oke, sekarang ini guys ya. Untuk berat tadi 9,7 gram. Berat tuh guys ya. Kalau untuk jauh itu kayaknya berat nih. Untuk lemparan yakin saya long guys ini. Oke, kita lihat lurnya. Ya polos guys ya. Matanya guys, tembus lah. Masuk kiri aja lah guys ya. Nah, jebol matanya. Saya gunakan tadi guys ya, baru kita buka lurnya tadi ya, Armada lur ya.
Anda lihat di situ ya. Actionnya mantap, guys. Memang dia pengecatan memang polos. Tapi actionnya luar biasa memang. Keren kali actionnya. Mungkin dia belum paham cara memotif ya. Mungkin dia masih. Oke lagi sih, kita lanjut aja, semoga kita ada tambahan lagi ya. Kocoran jadi lah, kita kutip aja lah guys ya. Kita jauh nih guys, sepuluh larangan ini. Oke, perjalanan 2 jam sini tadi. Oke, buat yang melihat nanti saya tampilkan di deskripsi video guys ya, untuk pemesanan, untuk nomor WA dan Facebook nanti bisa Anda hubungi langsung ke Armada Lure ya. Oke lah, kita lanjut. Matanya lagi guys. Panas minta ampun. Kecil kan ya guys. Ini yang saya gunakan yang satu lagi ya jausnya. Ada dua tadi ya, sama warnanya. Yang saya gunakan yang satu lagi. Lebih mantap ini actionnya guys ya. Tapi dia sama-sama bunyi. Kencang suaranya, memang keren. Cuman dia jaus itu kalau dia apa actionnya, dia nggak sama guys ya, ada yang kencang suaranya, ada yang pelan, macam-macam dia. Tapi ini keren kok suaranya guys, sama yang tadi imbang-imbang aja, cuman lebih rapat ini dia. Untuk ikan ini kecil guys, terbang guys. Wih, joran yang berat guys, macam apa, cuma ngangkat balu awak berat jorannya, kimbik lah. Tapi lah sesuai sama harganya pun, harganya ringan tapi dia berat. Kalau harga berat dia pasti jorannya ringan, itulah bedanya guys ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Mantap. Kocolan guys, kita kutip aja guys ya, ini tadi permintaan, kita kutip aja. Kita lanjut. Oke. Oke. Alhamdulillah, cek lagi guys ya. Kocolan ya. Oke. Kita lanjut. Kecil kan ya guys, tapi lumayan lah, nggak perlu kecil kali ya sebetulnya. Kita lihat di situ ya. Kalau kayak kata-kata orang itu layak konsumsi gitulah, ya kan? Mungkin kalau 3-3 on, 2 on setengah ada nih guys. Tuan setengah lah kita taruh ya kan. Jaus. Jaus aburai. Ay, stop lagi.
Kena itu ya. Alhamdulillah. Kita kena juga dia guys ya. Ukurannya apa guys? Rata semua ikan segini. Kilo-kilo 4 kelas ini saya ukurannya. Ini saya gunakan JF guys ya. JF Brava Lur. Oke, lanjut. Mantap. Pancing ya bagus guys. Ada 60 kali lepas. Mana enggak lepas satu. Pancingnya enggak tajam, guys. Memang. Baru lah. Baru knock dia guys. Palak-palak muncul-muncul dari tadi. Atau enggak palak coba. Tadi udah ada 60 kali muncul. Geram aku. Tak ganti pancing ya guys ya, tak ganti panhook baru dia. Tadi pertama itu kayaknya pancing apa itu, pancing Kenji mungkin ya, kurang knock dia, nggak tajam. Oke, alhamdulillah. Setelah muncul berkali-kali baru kena kita, kurangnya lumayan nih. Bersama JF Ravalor. Oke, kita lanjut. Mantap. Kok gitu ini nyimpen mana ada ikan pelakon ini dan maksudnya. Hujan guys, pas galak-galaknya pula ini ya kan, pas pantang lempar hujan pula le, ya kan ya. Oh, udah pas sorenya saya lapanya juga sini lantung-lantung. Oke, alhamdulillah kita finish guys ya. Pile adem. Lumayan adem ya. Berapa ekor le? 6 ekor sama lele ya. Sama lele. Ini ikannya ini armada. Karena enggak karu awak ya, nek karu awak berat omongnya burai. Nah, ikan kita ini guys ya, bisa Anda lihat di situ ya. Oke. Bungker aja biar naik. Ukurannya ya enggak terlalu besar-besar kali ya. Ini kecil. Ukurannya ukuran-ukuran layak-layak tumis lah ya kan. Tumis nanti enak ini guys. Oke lah ya. Oke, terima kasih. Kita balik le ya. Balik kita. Ya, Armada Nusantara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian terhibur, guys ya. Salam strike dari Riau. Nah, jangan lupa ditunggu juga video-video selanjutnya dari kami ya, dari saya, Malam Hunter. Yang sering muncul.